Halo teman-teman, welcome back to Fansboy lagi. Kembali lagi dengan gue, Irfaudin, di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari STE Action 2.4. Let's go. Oke, jadi kita langsung aja bahas sensitivitas dari STE Action ini ya. Karena ada yang baru kayaknya ini ya. Dari sensinya ini ada beberapa hal yang mungkin unik ya, atau kita bahasnya lebih seru gitu ya. Nah, kita langsung aja ke sensitivitasnya. Kita langsung masukkan saja biar kalian percaya ini merupakan kode sensitivitas STE Action original. Nah, kita langsung aja. Jangan dulu. Stop dulu. Santai. Santai dulu. Yang baru masuk langsung gua kasih kode sensi gitu ya. Biar kalian tuh gak skip-skip gitu. Gua tahu kalian skip-skip doang gitu ya, pengen kode sensi. Ya tidak nge-like gitu ya. Tidak nge-like, minimal komen lah, minimal komen P atau apa gitu. Kalau enggak mau komen, like gitu ya. Nonton juga sebenarnya gua udah bersyukur, cuman ya alangkah apresiasinya gitu ya, apresiasinya guys ya. Karena jujur review sensi itu atau ngebuat konten itu harus research dulu gitu ya. Research, cari sensinya gitu ya. Jadi agak capek gitu. Nah, kita langsung preview STE Action. Nah, ini PP-nya lucu banget, cow. PP-nya dia pakai rambut anim ya, guys ya. Ini gua enggak tahu nih rambut anim apa. Gua tahu ini rambut anim yang itu loh, yang kecil itu ya, anak kecil itu, guys ya. Nah, untuk di kamera kita perlihatkan mulai dari free look kamera di ADS ya. Oh, ini masih sama sih ADS. Gyroscope. Nah, ini, cow. Gyroscope-nya. Kalau kalian lihat gyroscope STE Action sebelumnya dengan ini lumayan, bukan lumayan, emang udah beda, cow. Bedanya tuh hampir jauh gitu ya. Nah, kita mulai bahas dari kameranya. Dia ini pakai kamera yang rendah banget. Jadi ini walaupun gue di HP yang DPI-nya memang tinggi gitu ya, lumayan tinggi, tapi tetap kalau misalkan kamera seperti ini, gue harus menghidupkan fitur horizontal. Itu pasti guys ya, karena ini rendah banget, cow. Kemudian di ADS ya, di ADS-nya juga sama rendah seperti ini. Mungkin untuk di kamera ADS sama free look tidak ada perubahan, guys ya. Jadi aman-aman saja. Jadi ini okay banget nih. Nah, untuk di gyroscope-nya ini, kalau gue lihat-lihat nih ya, ini video gue dulu yang 2 bulan yang lalu membahas sensi STE Action. Yang berubah pertama adalah red dot, yang tadinya 330 jadi 280. Kemudian kali 3 yang tadinya 215 jadi 167. Kemudian kali 4 berubah, yang tadinya 190 jadi 153. Kali 6 berubah 10%, dan kali 8 berubah 10% juga. Jadi ini perubahannya lumayan juga, guys. Yang gua tahu, yang gua kenal gitu ya, sensi Action pas pertama kali gua review itu sensinya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, tapi sekarang udah berubah, coy ya. Mungkin dia nonton video gua kan, jay. Gua kepedean banget ya. Gua sorry banget. Oke, serius. Aduh, jadi di luar skrip gini, guys. Intinya ini sangat jauh banget dari sensi Action yang gua kenal, intinya seperti itu. Tapi guys, ini lebih enak. Ini lebih gua lebih suka yang sensi STE Action seperti ini, guys. Jadi ini mantep banget gitu ya, sangat-sangat the best gitu untuk di ADS Giro, gyroscope-nya juga gitu ya. Jadi ini the best juga, guys ya. Jadi untuk ADS Giro tidak ada perubahan, sama saja, dan Giro biasanya juga sama ya. Oke, no lihat. Oke, jadi gue lebih suka sensi STE Action yang sekarang, jelas ya. Ini lebih ke selera aja sih, karena memang gue suka sensi yang medium, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Tapi gue selama nge-review sensi pro player itu pasti gue selalu mencari hal, atau gini, gue selalu mencari aspek yang memang untuk orang dicari itu yang tepat gitu ya, yang enak gitu, yang bukan sensi ecek-ecek ya. Mungkin gue kadang-kadang suka review sensi yang ecek-ecek gitu ya, buat konten doang, lucu-lucuan gitu ya. Nah, tapi
belakangan ini gue sering banget, memang sensinya tuh monoton, gak sensi yang kayak gini terus gitu ya. Cuman ini cuman ini the best banget ya. Ini jangan diragukan gitu. Oke, jadi itu dia untuk sensi ST Action. Kode sensi sudah, layout skip dulu. Kalau misalkan yang nonton banyak, kita bakal kasih layout ya. Seperti biasa nanti juga gue bakal kasih. Atau kalau kalian punya kode layoutnya silakan pin komen aja. Ntar gue bakal pin atau masukin di pin komen gitu ya. Silakan komen ya guys ya. Oke, kita langsung testing tipis saja sensi dari Action ini. Kita testing mulai dari red dot ya. Red dot ini wah luar biasa guys. Ini kayak bukan sensi Action coy ya. Ciri khas sensi Actionnya sudah tidak ada guys. Jadi ini benar-benar sensi ya, sensi Action. Cuman ya sebenarnya tidak ada copyright gitu ya. Tidak ada hak cipta mengenai sensi guys. Kalian mau pakai sensi Ryzen pun terserah gitu ya. Kecuali memang pro player tersebut mengklaim gitu bahwa wah sensi gua gak boleh nih. Nah tapi selama gue nge-review sensi tidak ada sih, tidak ada ya. Paling juga kayak ada yang kesel gitu ya dipinta sensi terus ya. Jadi seperti itu guys. Red dotnya udah mantap kali tiganya. Oke, kali tiganya juga sama. Ini kali tiga yang oke. Kali tiganya udah mantap banget, gue suka banget kali tiganya. Bahkan ini bisa suntik guys ya. Ini lebih baik dari sensi ST Action yang sebelumnya guys. Kali empatnya aduh mantap banget guys. Mantap ya. Mantap banget guys. Kali 6 spray M4 sampai so bisa ya, sebenarnya bisa guys, sebenarnya bisa nih, tapi harus diharap ya. Sekali lagi main sniper ini lebih enaknya main DMR sih ya, tapi untuk main sniper bolt action mungkin agak licin. Jadi seperti itu untuk sensi Action. Oke, segitu aja buat video kali ini. Nilai dari gua untuk sensi Action ini gua kasih nilai 8,1/10. Oke, mau order sarung jempol seperti biasa atau device yang gua pakai sekarang, silahkan cek pin komen juga gitu ya. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Kau, wow, bombardir aja guys, bombardir sampai patah tulang. Gas aja, ada guru. Wah,